Kalau tanya apa impian awak nak jadi kaya, semua orang gelak. Suami saya cakap, cukup ke you beautician nak membantu orang? Macam mana buat cantik-cantik nak membantu orang? Macam pelik. Make up orang boleh kaya. Macam mana? Kan? Jadi persoalan-persoalan saya kata, one day. Saya macam tu je. One day. Jadi apa yang nasihat saya kepada wanita-wanita luar sana, you tak mestinya kena orang cakap you boleh buat. Kalau you rasa you boleh buat, you start dulu. You rasa you boleh buat. Maksudnya saya rasa saya boleh buat facial orang sedap. Saya rasa saya boleh buat facial orang yang sedap. Saya kata, aku boleh buat facial sedap sebab dah touch banyak tempat tak sedap. Jadi kita rasa boleh buat sedap lagi pada tu. So saya rasa, saya yakinkan diri saya dulu. Baru saya boleh meyakinkan orang ramai. Dan wanita-wanita luar sana, you mesti kena yakin diri you dulu. Bukan sokongan suami, bukan kawan cakap you okey, baru buat. Tak. You diri sendiri bangkit, insyaAllah you akan jadi wanita yang hebat di luar sana. You akan jumpa semua puncak kejayaan. Banyak sangat pernah jatuh oleh kerana pernah jatuh sebab saya ni tak buat yang malu. Saya tak buat duit sendiri, duit yang bekerja tu. Dan saya tak menggantung harap kepada suami. Dan suami suka melecehkan kita dulu. Alah, ke manalah sangat beautician ni? Ha. Alah, duduk dekat rumah sudah lah jaga anak. Cantik-cantik awak sudah lah, tak enak cantik orang lah. Ha, macam tu. So kita boleh pergi jauh. Yalah tu. Jadi kita pun nak buktikan, ya Allah, aku ni boleh buat. Dengan duit aku sendiri, aku boleh berjaya. Saya pernah down. Di mana saya rasa malas. Aduh, aku promote dah macam-macam. Tak ada korang cari kita. Dan waktu tu, saya sendiri bakal semangat dia. Yalah, aku down, aku melepek macam ni. Tak ada lagi. Tak ada orang cari. Lagi tak ada orang cari aku. Dan lagi aku tak boleh buat sesuatu. Apa yang aku dapat? Hati saya bercakap macam tu. Saya bangkit balik. Jadi inspirasi kita tengok cermin, kita diri juga. Akhirnya aku juga membantu aku juga. Dan ramai orang tanya, Mas, siapa idola you? Tak ada idola, tapi impian saya adalah nak jadi kaya. Dulu, kalau tanya, apa impian awak nak jadi kaya? Semua orang gelak. Saya kata, itu saya nak jadi orang kaya. Itu saya nak jadi orang kaya. Kau gelak. Tapi siapa orang yang you boleh datangkan inspirasi? Tak ada. Sebab dia sendiri bangkit ni penat mati, bangun. Hidup rasa macam tu. Dan pernah satu masa ditipu customer. Itu memang sakit lah. Ini pengalaman memang sakit. Ditipu customer. Kita dah tak ada duit. Tak ada duit nak buka aircon, nak buka itu, nak buka ni. Semua berduit puan. Semua kena duit kan semua. Kita dah buka aircon spray perfume ni. So satu bilik. Dah sekarang cancel. I tak jadi pergi tempat you. I dah tengok tempat you. Kecil. Tak bersih sangat pun. Tak apa, tak jadi. Kita dah tengah tak ada duit waktu tu, dah buka macam-macam. Dah rejection customer tu yang bakar semangat saya. Okay, mula daripada ni, siapa nak masuk mesti kedai aku kena bersih. Mesti kedai kena wangi. You mesti kena cantik. Beautician saya mesti kena cantik. Tak cantik saya marah. Tak pakai lipstick saya kata, apa selagi sangat ni? Tak malu ke? Rezeki datang daripada you yang okay, kita. Lama-lama saya motivate diri saya, iyalah betul lah rezeki datang. Aku kena jaga kebersihan dulu baru rezeki datang. Dan bukan aku pandai sikit saja.